Hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Hari ini hari Kamis, 4 hari bulan, dan saya dengan suami sekarang nak pergi ke bank, nak ambil duit bantuan rakyat ya guys ya, ataupun namanya itu STR, bantuan rakyat dari Kerajaan Malaysia ya guys ya. Dan nanti sampai rumah saya akan berikan perinciannya berapa dapatnya dan untuk kategori apa itu kan, semua perinciannya akan saya jelaskan sampai ke rumah nanti ya guys ya. Pokoknya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar tak salah paham ya guys ya, takutnya nanti ada yang salah paham dan mengatakan saya, katanya saya bohong, menipu ataupun bikin video yang hoax gitu kan. Jadi tonton videonya sampai habis ya guys ya, pokoknya tunggu sampai ke rumah. Terima kasih. Oke, sekarang saya nak kasih tunjuk perinciannya ya guys ya, daripada nanti ada yang komen kata saya hoax lah, apa menipu lah, bohong. Nah, yang ini buktinya ya guys ya. Dan ini untuk isi rumah, maksudnya itu dalam satu keluarga pendapatannya RM2,500 itu akan dapat segini, tapi tergantung dengan anak ya guys ya. Kalau anak kita makin banyak ya, makin banyaklah bantuannya dapatnya kan. Contoh anak saya 3 orang, jadi dapatnya itu RM2,000 untuk setahun itu, tapi pembayarannya 4 kali, masih 4 kali pembayaran ya guys ya, bukan langsung terus setahun itu bukan ya guys ya, tapi pembayarannya 4 kali ya guys ya, 4 kali. Yang fase pertama tu saya lupa berapa, bulan berapa dapat, saya lupa lah, saya rasa bulan 1 kot atau bulan 1 saya rasa dapatnya itu RM500. Dan sekarang untuk fase kedua sebenarnya bukan bulan ini ya guys ya, tapi dikarenakan mau menjelang hari raya, jadi diawalkan ya guys ya, diawalkan, jadi start semalam 3 hari bulan itu dapat ya guys ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya dah dapat RM500 ya guys ya. Ini untuk isi rumah 2500 dan anak saya kan 3, jadi dapatnya sekian ya guys ya. Kecuali untuk pendapatan isi rumah yang ini RM2,500 hingga RM5,000 itu, kalau anaknya 3 tuh dapatnya RM250 ya guys ya, berarti dapatnya RM1,000 untuk setahun, maknanya tuh dapatnya separuh ya guys ya, separuh daripada yang RM2,500 ke bawah. Dan selain ini, semua ini akan dapat ya guys ya, semua akan dapat, tak kisahlah orang kaya ke orang miskin kan, tergantung dengan orang kayanya, kalau dia mau minta ya dapat juga kan. Kalau tapi kalau orang kaya selalunya kan dia tak minta kan, mestilah dia tak minta sebab dia dah kaya, betul tak? Dan untuk selain untuk ini dekat Malaysia ni yang saya heran, semua akan dapat ya, ini untuk warga emas. Warga emas tu kalau Indonesia apa namanya, ini apa, lansia. Untuk lansia itu pun akan dapat juga ya guys ya. Untuk lansia itu akan dapat nih, maksudnya pendapatan warga emas tiada pasangan untuk 5000 berumur 60 tahun ke atas. Kan 60 tahun ke atas dia akan dapat RM600 ya guys ya. RM600. Sedangkan untuk si bujang, nah bujang tuh yang single itu pun akan dapat juga ya guys ya. Yang single itu pun akan dapat juga setahun itu 350. Dan OKU itu kalau Indonesia itu orang yang berkebutuhan khusus ataupun minta maaf cacat, nah itu akan dapat juga ya guys ya. Semua jadi merata, semua akan dapat ya guys. Semua akan dapat. Ini bantuan
STR atau uang tunai ya, guys, bukan bantuan beras atau bantuan pendidikan, itu lain-lain ya, guys ya. Ini hanya untuk bantuan uang tunai atau STR ya, guys ya. Nah, inilah perinciannya. Kalau saya ada salah atau salah ucap ke, silap apa ke, saya minta maaf ya, guys ya. Nanti tolong dibetulkan di komen ya, guys ya. Oke, itulah perinciannya ya, guys ya. Itulah perinciannya. Jadi kalau ada salah ke ucap, salah kata ke, saya minta maaf ya, guys ya. Dan alhamdulillah sangat bersyukur, sangat bersyukurlah kan. Sangat bersyukur karena dapat THR. Bukan THR, ini memang bukan THR ya, guys. Ini memang bantuan setahun, untuk setahun, tapi bayarannya itu 4 kali ya, guys ya, untuk 1 tahun gitu. Bukannya terus langsung 1 tahun dibagi gitu, bukan ya, guys ya. Tapi 4 kali pembayaran. Memang semua dapat ya, guys. Jadi macam rasa kita tuh bersyukurlah kan, bolehlah bantu-bantu untuk beli kue gitu kan. Tapi kalau di Indonesia pun saya rasa ada juga kan bantuan namanya bansos kalau saya tak silap. Tapi dekat sana tuh bantuannya tuh tak semua dapat ya, guys ya. Jadi rasa macam dipilih-pilih gitu. Jadi tak adil lah kan, menurut saya itu tak adil ya, guys ya kan. Iyalah, kalau di sana mungkin rakyatnya banyak kan. Kalau kat sini kan rakyatnya sikit kan. Jadi ini, tapi kalau untuk bantuan sepatutnya kan jangan memilih kan, sepatutnya semua dapat walaupun itu sedikit ya, guys ya, tapi diratakan itu kan malah bagus kan, sepatutnya kan gitu ya, guys ya. Tapi apapun kita bersyukurlah kan, kita bersyukur dapat RM500, bolehlah beli kue-kue raya ke, boleh beli barang dapur ke, apalagi sekarang barang dapur tengah naik. Macam ayam, sayur tu tak mahal pun. Kalau di tempat saya tu sayur tu tak mahal pun, cuman ayam daging tu naik lah, guys ya. Tapi untuk beras, gula, minyak itu stabil ya, guys ya. Tak boleh naik sembarangan gitu pokoknya. Okeylah, terima kasih videonya sampai sini. Terima kasih, bye, assalamualaikum.